saya dari SMA N1 Bate dengan Bapak siapa? Bapak Suwaji. Bapak Suwaji, saya ingin bertanya tentang kebun pepaya di sini. Kedepannya di desa mana, Pak? Pemandangan. Desa Pemandangan, Kecamatan Bate. Bate Penganjur. Kapan mulai didirikannya kebun ini, Pak? Mulai bulan Januari tahun 2018. 2018 ya. Terus kenapa Bapak berpikir untuk mendirikan kebun ini? Ya, supaya ada sensasi lain lah. Oh, ada sensasi lain. Dari kebun ini apakah ada pertentangan dari masyarakat atau dukungan, Pak? Malah dukungan. Dukungan ya, Pak. Terus berapa modal yang Bapak keluarkan untuk mendirikan kebun ini? Ini cukup lumayan banyak. Banyak. Sekitar 20 jutaan. 20 jutaan, Pak. Terus dari nominal tersebut itu kalau pas setiap panen itu menghasilkan untung atau rugi, Pak? Alhamdulillah untung. Berapa pendapatan Bapak yang Bapak dapatkan dari kebun ini per bulannya, Pak? Per bulannya kalau satu minggu kan dua kali pengambilan buahnya. Ya. Setiap satu minggu dua kali itu dapatnya sekitar 3 juta. Berarti 3 juta kali 4. 3 juta kali 4, 12 juta ya, Pak. Cukup banyak. Alhamdulillah. Terus Bapak ini cara nanamnya ini gimana, Pak? Ya seperti yang Anda lihat ini. Ini dijajar rapi seperti ini, ya, Pak. Iya, dijajar rapi seperti ini. Terus yang situ itu kenapa, Pak? Itu udah lama enggak dirawat. Ya. Masih, Pak. Buahnya udah mulai jelek. Udah mulai ganti jenis-jenis pepaya. Ganti vine. Jenis-jenis pepaya. Pak, terus ini jenis pepayanya apa, Pak? California. California. Ini vinnya diambil dari Amerika langsung apa Indonesia? Ya, pembibitan dari Indonesia sendiri. Indonesia. Makasih, Pak. Bisa kita keliling ke sini? Bisa. Silakan. Kalau metiknya itu usia berapa, Pak? Usia ini harusnya bentar lagi nih. Oh, bentar lagi. Iya. Tari yang wah ini darah mengambilnya. Nah ini kecil nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Penting. Ya yang penting udah matang, Pak. Ini udah tua. Apa itu tarikannya berapa? Ini udah hampir 8 bulan lebih lah. 8 bulan lebih. Kalau metiknya itu tinggal petik ya, Pak ya? Iya. Nggak pakai alat lain ya? Nggak. Manual. Manual. Ya. Terus kemana lagi, Pak? Kita pakai kelilingnya, Pak. Keliling sana. Lihat-lihat. Anu. Pepayanya gitu ya, Pak? Dilihat ya? Iya. Rizky, kok ngarep? Namanya ini apa, Pak? Musuhnya apa? Biasanya yang seperti putih-putih itu loh, apa? Cabu. Istilah Jawa cabu. Iya. Ulat enggak ada ya, Pak ya? Enggak ada. Cabu ulat enggak ada. Sono, Mas. Oh, iya. Pak, cara enggak membedakan yang mateng dan yang mati mentah itu gimana, Pak? Kelihatan loh, Mas. Ini kelihatan. Ini kan kelihatan yang merah. Yang ini kan belum. Oh, iya. Nah, ini kan udah tua ini. Ini kan udah tua. Kelihatan sedikit. Ini udah tua yang ini. Kalau ada musibah begini nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Terus ini pakai pupuk atau bahan kimia? Pupuk. Alhamdulillah. Keliling mana lagi, Pak? Sana, lihat-lihat yang di sana. Iya. Ini pakai pupuk kompos ya, Pak ya? Iya. Ya, kok di kompos yang di fermentasi. Biasanya fermentasi berapa bulan, Pak? Ya ini waktunya harusnya ini.
mau lagi nih? Mulai mau fermentasi lagi nih. Tapi belum datang bahannya. Belum datang. Biasanya itu ada sisa dikit itu. Kalau fermentasi datang itu diangkut pakai apa, Pak? Pick up. Berapa ya, pick up? Dua pick up cukup. Ini lahannya berapa hektar, Pak? Atau berapa meter itu juga? Ini sekitar sekitar 500 meter. 500 meter enggak, Pak? Ya, sekitar 500 meter. Tinggal sedikit. Lebih lebaran yang ya, yang enggak lama. Ini buahnya ini musim mana atau cis tiap bulan dapat dipetik, Pak? Lah, kok gini, ya, kok gini, ini kalau udah mulai buah, terus lanjut. Aduh, tukul. Oke, siap. Tegar, rodok maju, rodok. Oke, siap. Bareng. Terus kalau tanyanya begini enggak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa. Butuh pengairan dari mana, Pak, ini, Pak? Itu ada sumurnya itu tadi. Ada gagal. Pengairan dari sumur. Manusia atau mesin gagal? Mana lagi, Pak, ini, Pak? Udah mentok belok. Oh iya, muter. Ini masih panjang. Ini lagunya, Pak. Kebetulan tadi kebetulan guys pegawai PNS lah. Kebetulan orangnya kan kerja. Kertas. Boleh pegang. Oh, iya. Boleh tuh. Ini kalau anu berapa kilo? Pergi. Beratnya sekitar setengah kilo. Beda-beda ya, Pak. Kalau besar kecil. Iya beda. Ini cuman ada yang kecil lagi. Jual ini per karung atau gimana? Per kilo. Iya, satu kilo berapa, Pak? Biasanya pengambilan pedagang itu 3,5 3.500. Oh, 3.500. Jadi ini bisa dapat 2 ya? Dapat 2. Lagi, Pak, geleng lagi, Pak. Besar lagi, yang tua. Bentar, Pak. Mudah banget, Pak, kalau ngambil. Ini beratnya berapa, Pak? Ini sekitar 1,5 ya. 1,5 ya? 3 kalinya ini. Iya. Ini lagi, Pak. Mana lagi, Pak? Lihat-lihat di situ aja, yuk. Ayo, Pak. Mari, Pak. Tak kasih kode nanti. Ya, Pak. Esporo. Coba lihat. Itu, Pak. Sudah besar, Pak. Tapi masih muda ini. Oh, masih muda. Jadi kalau ini walaupun udah besar, tapi iya, ada warna merahnya itu kayak matang. Belum gini, belum tua ini. Iya. Ini pepayanya buah. Ini sini pokoknya. Buah untuk buah. Khusus buah. Mana lagi tadi, Pak? Waktu beratnya. Sana itu, Pak. Mari. Ya, alhamdulillah. Yang dulu malah lebih bagus yang dulu. Dulu. Kan berapa ya, Pak? Yang itu. Yang habis itu. Oh, yang sana ya.
itu lahannya juga ngaruh ya Pak ya? Ngaruh. Nah itu punya pengaruh. Ini pernah ada pencurian pepaya Bang? Oh aman, alhamdulillah aman dari sini. Ada ya. Mana lagi Pak ini Pak? Dari yang tua. Dari yang tua. Belum bisa diambil. Paling satu bulan lagi sudah dapat dipetik. Masih lama ya Pak? Cukup lama ini. Sabar juga ya? Iya. Sabar. Di sini tuh ada berapa petani ya Pak? Petani pepaya ada itu tiga sebetulnya. Nah ini sudah tua. Ya. Coba diambil ya. Iya Pak. Ah mudah banget. Ini Pak. Lihat di sini. Ini baru, belum banyak yang tua. Kalau tidak jeli ya, iya. Dapat mudah. Iya. Malah rasanya enggak enak kalau muda. Coba Kak, sana Kak, lurus Kak, lurus. Muda. Nanti Kak, lurus. Baik lewat motor putri. Kau sudah kesulitan berapa? Sudah ini. Sudah habis ya. Sudah. Siapa membantu observasi kami ya Pak ya. Dan maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Dan memetik ini semua ya Pak ya. Ya sama-sama. Terima kasih Pak.